Korea Flower of Evil semakin mengalami peningkatan rating untuk setiap minggunya. Kini Flower of Evil akan memasuki episode 9 yang tayang pada Rabu 26 Agustus dan episode yang ke-10 tayang hari Kamis 27 Agustus. Nah, sebelum lanjut silakan subscribe channel ini untuk membantu Wirahma terus berkarya. Dan jangan lupa tekan juga tombol notifikasinya agar selalu tahu info-info terbaru drama Korea dan film terbaik tentunya. Terima kasih. Di episode sebelumnya, Cha Ji-won atau Moon Chae-won diceritakan telah mengetahui identitas asli sang suami, baik Hee-sung atau Lee Jun-gi, yang aslinya adalah Do Hyun-soo. Namun, Ji-won mencoba untuk bersikap seolah tak mengetahui identitas suaminya yang sebenarnya adalah Do Hyun-soo. Namun dibalik itu, Ji-won diam-diam menyelidiki kebenaran dibalik kasus yang menimpa suaminya. Terlihat juga adegan saat Baek Hee-sung palsu dan Cha Ji-won untuk pertama kalinya pergi ke tempat misterius yang tampaknya tak ada jejak orang lain. Di tempat itu, Ji-won berpura mencari identitas Do Hyun-soo yang tak lain adalah suaminya sendiri. Ia pun berpura-pura tak tahu bahwa Hee-sung palsu adalah Do Hyun-soo. Sedang sementara itu, Hee-sung berharap sang istri tak mengetahui identitasnya. Yang mengejutkan, Do Hee-soo atau Chang Hee-jin yang merupakan kakak Do Hyun-soo mendatangi Kim Woo-jin atau So Hyun-woo. Hee-soo mengatakan bahwa ia sebenarnya yang membunuh Mandor, bukan adiknya Do Hyun-soo. Hee-soo yang meminta Kim Woo-jin untuk menyebar berita tersebut. Di balik itu, Baek Hee-sung juga mendatangi Kim Woo-jin dan meminta mencari kakaknya. Cha Ji-won pun tetap berambisi untuk menyelesaikan masalah itu. Cha Ji-won pun tetap berambisi untuk menyelesaikan masalah itu. Kepada Baek Hee-sung, Ji-won mengatakan agar mereka berdua tak tahu apa-apa dan saling mengucapkan selamat tinggal. Pada episode ke-9 Flower of Evil, terlihat cuplikan Do Hyun-soo yang mencoba datang ke suatu tempat untuk mencari tahu petunjuk lain. Di sebuah bar, Do Hyun-soo bertemu dengan Do Min-suk atau Choi Byung-mo. Apa yang kira-kira dibicarakan? Sementara itu terlihat bahwa Baek Hee-sung yang asli akhirnya terbangun dari komanya. Ia pun mengkhawatirkan soal kecelakaan itu. Namun sang ayah mencoba untuk menenangkan dan mengatakan jika semuanya sudah diselesaikan. Dan di episode ini nantinya Baek Hee-sung, Cha Ji-won, Do Hee-soo dan Kim Woo-jin akan bertemu menjadi satu di rumah Woo-jin. Ada ketegangan dalam percakapan satu sama lain. Mereka pun saling menyembunyikan kebenaran masing-masing. Baek Hee-sung dan Cha Ji-won dengan santai masih berpura-pura menyimpan kebenaran di antara kebohongan itu. Ada perasaan baru yang timbul di sisi lain. Baek Hee-sung dan Ji-won juga berjuang untuk menemukan kaki tangan pembunuh itu untuk bertujuan mereka masing-masing. Bagaimanakah akhirnya? Saksikanlah kelanjutan kisah Flower of Evil episode 9 yang tayang pada hari Rabu. Kalau kamu suka video ini, silahkan like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Wirahma. Terima kasih.